Sosok Irma Purba rela tinggalkan karir pramugari demi nikahi Boris kini malah dicerai. Irma Purba mantan pramugari yang kini dicerai komedian Boris Bokir. Ia tak menyangka sang suami diam-diam menggugat cerai dirinya. Sakit hati dicerai Boris Bokir, Irma Purba mengaku pisah rumah dan mengontrak untuk waktu 2 tahun. Irma Purba membenarkan bahwa dirinya resmi bercerai dengan Boris Bokir dilansir dari akun Instagram pribadinya. Belum lama ini, beredar video Irma Purba menangis mencurahkan isi hati masalah rumah tangganya. Bahkan dalam video itu, Irma mengaku harus merelakan pekerjaan lamanya sebagai pramugari. Ia juga menyinggung pekerjaan yang dilakoninya sekarang sebagai penjual baju. Setelah viralnya video menangis tersebut, Irma akhirnya memberikan klarifikasi. Melalui akun Instagram pribadinya, Irma mengaku memang sedang dalam perasaan bersedih beberapa hari belakangan mengenai rumah tangganya. Aku berhenti dari kerjaan aku. Aku lahirin anak dia, besarin anak dia. Irma Purba benarkan sudah berpisah. Irma menyebut jika dirinya resmi bercerai dengan Boris Bokir dilansir dari akun Instagram pribadinya. Irma Purba dengan tegas membenarkan jika dirinya memang telah bercerai dengan Boris Bokir sang suami. Selain itu, Irma juga mengaku sedikit tak terima dengan permasalahan rumah tangganya dengan Boris Bokir yang dijadikan sebagai konten. Mungkin udah jadi nggak apa-apa kali ya, karena nggak kerja, tapi oke.